Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para fans setia. Jumpa lagi bersama Elza Gallery yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, Arya Saloka ketahuan like foto Amanda Manopo di depan Putri Anne. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta memang selalu memarik perhatian para penggemar. Pasalnya pasangan romantis ini selalu memberikan kejutan pada saat tayang dalam sinetron tersebut. Tak heran keduanya memang memiliki chemistry yang kuat sehingga sangat pas ketika memerankan tokoh Andin dan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya diketahui bahwa Arya Saloka pernah mengunfollow Instagram Amanda Manopo. Hal tersebut belum diketahui jelasnya apa penyebab yang terjadi, hanya saja banyak yang mengatakan saat itu IG Arya Saloka sedang error. Bahkan tak hanya itu saja, semua kru sinetron tersebut mengaku bahwa akun media sosial Amanda Manopo telah diblokir. Namun baru-baru ini ada hal mengejutkan kembali terjadi pada keduanya. Di depan Putri Anne, Arya Saloka ketangkap basah menyukai salah satu unggahan Amanda Manopo. Putri Anne merupakan istri dari Arya Saloka. Ia telah lama menikah dan telah dikaruniai seorang keturunan laki-laki. Melihat Arya Saloka kembali melakukan komunikasi dalam dunia maya di dekat istrinya itu, lantas sang istri merasa kecewa dan cemburu. Katanya di blog Putri Anne. Ini hanya sebatas media sosial, gak apa-apa, sahut Arya Saloka dengan santai. Kepergok memberikan like pada postingan sang istri dalam adegan sinetronnya, lantas ibu dari Ibrahim tersebut itu tampak panik dan memberikan pembelaan. Dia mengaku bahwa sebenarnya tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba di beranda akun Instagramnya ada foto Amanda Manopo. Tiba-tiba nggak ada nama Amanda, tiba-tiba kok ada Amanda lagi. Di beranda kan memang ada foto Amanda, jelasnya pada sang istri. Kemudian, baru Arya Saloka itu mengetahui bahwa dia sudah tidak diblokir lagi dan langsung memberikan like pada postingan Amanda Manopo. Emangnya salah meng-like foto Amanda, tanya Arya Saloka. Nggak ada yang salah, jawab Putri Anne singkat. Salah satu teman sinetron bernama Aya Renita mengatakan gara-gara Arya Saloka memberikan like pada postingan Instagramnya, Amanda Manopo segera menghapus unggahan miliknya tersebut. Arya Saloka kembali menjelaskan jika hubungan dia dengan lawan main dalam sinetron Ikatan Cinta itu baik-baik saja. Pokoknya, alhamdulillah intinya baik-baik semuanya, pungkasnya. Postingan tersebut lalu mendapat banyak sosoran warganet. Bagi warganet yang tidak suka Amanda Manopo bersama Arya, ia memberikan komentar negatif akan kejadian ini. Sementara para fans yang memang setia mengikuti alur ceritanya merasa senang telah dihibur dengan kebaperan keduanya. Menjadi pesinetron terkenal di tanah air ini memang kerap dibumbui dengan berbagai berita.
pasalnya hal tersebut akan menambah daya tarik munculnya fans terhadap dirinya. Seperti sebelumnya, pasangan sinetron Andin atau Amanda Manopo dan Aldebaran atau Arya Saloka ini memang sering diisukan cinlok di lokasi syuting. Keakraban Amanda Manopo dan Arya Saloka memang layaknya kakak dan adik. Namun para fans UU Amanda Manopo dan Arya Saloka ini kerap menjodohkan keduanya. Diketahui, mereka dijodohkan oleh fans lantaran sifat keduanya yang kerap kali selalu menjadi pasangan yang romantis, bikin baper, dan bak terasa di dunia nyata. Tak hanya dijodohkan oleh netizen, salah satu hal yang kini menjadi sorotan yaitu misteri topi putih bertuliskan Arya berada di meja kosmetik Amanda Manopo. Terlihat dalam unggahan story Amanda Manopo belum lama ini memposting sebuah video dirinya yang sedang memakan sesuatu. Lantas ketika kamera dihadapkan pada sebuah rak yang berisi peralatan kosmetik Amanda, di sana pula terlihat sebuah topi putih bertulis Arya. Mengetahui hal itu, lalu netizen berspekulasi bahwa topi tersebut memang milik Arya Saloka yang tertinggal di kamar Amanda Manopo. Karena dari saking dekatnya Amanda Manopo dengan Arya Saloka, suami Putri N itu memang sering main ke kamar Amanda. Dari situlah mencuat lagi soal isu cinlok antara Amanda dan Arya Saloka itu di berbagai media, tetapi keduanya belum memberikan klarifikasi yang sesungguhnya. Namun diyakini melihat kondisi rumah tangga Arya Saloka bersama Putri N, nampaknya soal isu cinlok tersebut hanyalah hisapan jempol semata. Sampai kini Arya Saloka menjalin hubungan baik dengan istrinya, sementara Amanda Manopo tetap fokus menata karir dan bisnisnya. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.